بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمتي الله سبحانه وتعالى إن كان مهرمتي قبل SMP SMP IT Yayasan Imam Syafi'i Riau beserta para guru para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dapat berhadir di ruangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dan selalu membimbing kita untuk menjadi para pendidik yang mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa diberikan kesabaran di dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para anak-anak didik -anak kita. Para majlis guru yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah yaitu mentoladani dan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini pembahasan sangat luas. Ada sebuah kitab yang bagus itu tarbiyah Uh, al-Islamiyah fi sunnah nabawiyah. Lagi yang berbisa bahasa Arab itu bagus. Abdullah Az Zuhair kalau nggak salah. Adwesh. Itu Masya Allah itu uh, pembahasannya ya. Uh, sangat bagus bagi seorang guru. Berbagai faedah-faedah yang beliau gali dari sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ilmu pendidikan. Tarbiyah Islamiyah fi Sunan Nabawiyah kalau nggak salah judulnya ya pengarang Abdullah Adwaish. Baik. Ada berapa kriteria yang Anda sebutkan dalam perpoin ini untuk kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah mendidik penuh dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti kita tidak menerima uh, tunjangan dan gaji, tetapi uh, meskipun kita menerima tunjangan dan gaji, tidaklah suatu hal yang salah, karena di dalam Islam pun, ya, kalau kita lihat sejarah Islam, para ulama-ulama dahulu mereka diberikan. Gaji oleh negara Oleh khalifah Tidak bermasalah Bukan berarti menafikan itu keikhlasan Namun Bagaimana indikasi Seorang tadi tidak ikhlas Di dalam mendidik Dan dia menerima gaji Ketika dia Melaksanakan proses pendidikan itu Tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab itu ya bermasalah ya para ulama kita baik yang hari ini di mana mana mereka tetap menerima gaji baik di pemerintah maupun di badan swasta kalau negara kita kan tidak ada ya yang sifatnya untuk para ulama-ulama ada gaji tetap dari negara tapi bagi yang berada di lembaga pendidikan formal ada Ya, ataupun dari lembaga-lembaga swasta yang mengadakan proses pendidikan tidak bermasalah pun kita mengambil gaji atau tunjangan dari pendidikan tapi indikasi tidak ikhlasnya itu adalah ada orang yang hanya sekedar untuk melaksanakan pengajaran demi menerima gaji itu yang masalah sehingga tidak ada dia ingin menjadikan sebuah Pekerjaan ini ilmu yang dia sampaikan ini sebagai ibadah, maka dia tidak akan menambah keahliannya dan tidak akan memacu kemampuannya. Ini yang memasalah sebenarnya. Kalau dihitung dari kehadiran, sekadar hadir saja, ya tidak benar-benar menekuni profesi dan ingin mengerjakan sebuah pekerjaan itu dengan penuh eh, apa namanya eh, ahli. Artinya, kalau kita sebutkan bekerja mendidik secara asal-asalan, karena dia memang profesi guru bagi dia sebagai lahan untuk mencari rezeki, bukan sebagai untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai guru, hanya dijadikan sebagai ladang untuk mencari kehidupan, maka disinilah akan mempengaruhi hasil dari hasil pendidikannya. Maka di sini saya sebut ada tiga poin yang saya jelaskan. Tarbiyah adalah ibadah. Antum tahu nggak kalau antum mengajar satu huruf dari Al-Quran saja sudah merupakan ibadah. Antum tahu juga dalilnya di mana Rasulullah SAW menyebutkan idama adam amaluh min salas. Jika seseorang meninggal terputus semua amalan kecuali tiga. Di antaranya ilmu yang tafawih, ilmu yang memanfaat. Nah, bagaimana supaya kita ikhlas? Hendaknya ketika kita, sebagai seorang pendidik, guru, menyadari bahwa profesi kita ini adalah ibadah. Sebuah ibadah kita tahu syarat untuk diterimanya adalah butuh kepada keikhlasan. Jadi, maka bukan pula alasan bagi lembaga ketika guru meminta haknya dengan alasan tidak ikhlas tak berbeda antara seseorang yang ikhlas itu dituntut dari guru memenuhi kewajiban uh, upah guru gaji guru itu kewajiban yayasan kewajiban lembaga yang mengadakan bidikan itu karena ada orang yang bertentangan dua hal ini sebetulnya tidak bertentangan ya seorang guru dituntut untuk ikhlas tapi lembaga mesti menghargai apa Pengorbanan guru, waktunya, pikirannya, dan seterusnya. Karena ada orang yang mencoba mempertentangkan. Kalau guru, pamannya ketika sudah bekerja keras, meluangkan waktu, dan seterusnya, dia mengakukan proses-proses untuk kepangkatan dan berhak menerima lagi yang lebih, sebagian lembaga beralasan. Kalau dia menuntut haknya dianggap ini tidak ikhlas. Itu beda sebenarnya. Seperti halnya yang begini, seseorang memang tidak minta dihargai, tapi agama menyuruh menghargai enggak? Menjuruh. Memang kita tidak minta dihargai, tidak boleh. Kita meminta dihargai, enggak boleh. Tapi kita wajib menghargai, ya. Ada dua hal itu. Kenapa? Karena kalau tidak menghargai orang, itu sifat yang buruk. Kenapa dianggap tidak menghargai orang sifat buruk? Karena berefek kepada orang tersebut. Jadi beda antara kita menghargai orang lain dengan dia meminta untuk dihargai. Makanya Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yaqir kabirana wa yarham termasuk golongan kami orang tidak menghargai, menghormati orang yang dewasa di antara kami dan menyayangi orang yang kecil di antara kami. Kita wajib menghormati guru wajib, tapi ketika guru menegur muridnya, dia tidak hormat pada gurunya. Muridnya jangan mengatakan, "Oh, ini guru gila hormat." Beda halnya. Karena ada sekarang ini orang-orang pola berpikirnya terbalik. Ketika dia diminta kewajiban yang harus dilakukan oleh dia, dia membantah, menuduh orang ini tidak ikhlas, menuduh orang ini gila hormat. Ini pola pikir yang terbalik. Ya memang kita dalam beraktivitas baik apa saja amalan kita pekerjaan kita ya kita tidak minta dihargai orang tapi bukan berarti orang yang telah berkarya orang telah berbuat ya lalu tidak dihargai itu beda itu. Nah, ini kadang-kadang di tengah masyarakat atau di tengah lembaga kadang, -kadang ada yang seperti itu. Nah, maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai guru, dihargai atau tidak, kita tidak akan mengganggu niat kita untuk ikhlas. Itu sebagai guru. Kita sebagai yang memegang apa namanya kebijakan, ya wajib untuk menghargai dan menilai memberikan pelayanan terbaik kepada guru. Ini hal yang berbeda. Jangan ketika guru meminta haknya, lalu dikatakan ini tidak ikhlas. Tidak, justru dia mengingatkan kewajiban Anda yang Anda lalai bukan karena dia tidak ikhlas. Tetapi kita, sebagai guru, ya, seberapa yang kita dapat, kita tidak akan mengeluh, tidak akan mengaruhi loyalitas kita untuk kepada... Pendidikan, nah ini kepada guru, ya kenapa? Kalau antum ikhlas di dalam menyampaikan ilmu yang antum berikan, pemberian balasan tidak semata-mata dari uang yang antum terima nominal sekian, tapi Allah akan balas dalam bentuk yang lain, yang mana antum akan menemukan berbagai solusi tanpa antum sangka-sangka. Ada saja kebaikan-kebaikan yang kita temukan. Ini sebanyak pengalaman yang kita lakukan. Memang tidak dari lembaga kita yang menghargai jasa kita. Tapi Allah beri balasan atas keikhlasan kita ini dalam bentuk yang lain. Kenapa ini anak sampaikan? Karena begitu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita tidak duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka, mengejutkan ya atas pembalasan atas apa namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang itu ikhlas dalam berbuat sesuatu. Nah, maksud saya di sini jangan pernah putus semangat, patah semangat ya. Saya sudah ikhlas, sudah sudah kerja keras, Sementara gaji tidak naik, pamannya. Antum tidak terlalu berpikir di situ. Yang akan membalasi kebaikan antum bukanlah manusia. Jangan harap balasan dari manusia. Tapi Allah akan balas. Beribu cara Allah membalas kebaikan antum atas keikhlasan antum. Antum terutama diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, di kesehatan, anak-anak yang sehat, istri yang sehat, dan seterusnya seterusnya. Tetapi ketika sebagian ini yang terjadi, ada orang punya gaji mungkin cukup. Tapi dia tidak luput dari berbagai persoalan-persoalan yang membuat juga orang bergaji 2 juta, dia bergaji 5 juta, sama saja kehidupan jadinya. Apa yang hilang? Keber. Jadi kunci untuk gaji yang sedikit itu akan berkahnya banyak, pertama adalah ikhlas. Guru yang tidak ikhlas akan berefek di dalam memberikan pelajaran. Di dalam kehadiran. Di dalam keloyalannya kepada lembaga. Dalam semangatnya yang kegiatan-kegiatan lembaga. Itu akan berpengaruh. Kalau ini terganggu pasti, nah ini setiap ya apa namanya keikhlasan orang guru akan mempengaruhi kualitas tarbiyah yang diberikan. Yang kedua, Pasti nampak itu, mempengaruhi kualitas tebiang. Contoh, ini saya tidak sebutkan lah. Kadang-kadang gaji di lembaga itu sudah cukup ya, sudah cukup. Tetapi, karena ingin nambah, dia masih cari objek-objek di luar. Dan tugas-tugas yang utamanya di tempat dia mengajar, banyak yang terbengkalai. Ini indikasi memang motivasi antum uang berarti, tidak ikhlas berarti. Ya, kalau di kampus mahasiswa sudah selesai kripsinya, tidak dibaca-baca oleh dosen pembimbing sekian bulan. Kenapa? Dosen pembimbingnya sibuk. Keluar sana, keluar sini, ceramah sana, ceramah sini. Ini berindikasi ke sana. Antum punya tugas pokok dulu. Nah, ini agak spesifik saya bicara. Contoh-contoh indikasi tidak ikhlasnya. Ya, sudah cukup. Masih saja ingin menganggap ini masih kurang. Maka sering saya sampaikan ada pengalaman salah seorang ustadz itu. Dia punya anak empat orang di pondok, empat orang. Gaji yang didapatkan 2 juta per bulan. 2 juta per bulan, punya anak 5 orang dan dia di rumah 3 orang. Setiap bulan 4 orang anak tadi dikasih belanja 300.000. Masing-masing 300.000 karena 10.000 per hari. Ya. Sudah 1,2 1 juta 200, tinggal berapa? 800. Dari uang dari ini pun, sang orang tua pun menengok anaknya sekali sebulan ke pondok tersebut. Tetapi suatu hal, keajiban-keajiban ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tidak pernah yang namanya ada kekurangan, keluh kesah, tidak kecukupan. Kalau dihitung secara angka-angka, kata orang, secara ilmu matematika. Gak mungkin itu bisa, tapi itu bukan hitungan angka keangkaan, ya. Kalau dinalar nggak masuk nalar, ya memang betul. Tetapi yang luar biasa adalah kemudahan keberkahan yang Allah beri. Itu perjalanan. Maka kita kalau sudah terjun ke dunia pendidikan, kita ini adalah jalan untuk beribadah, jalan menuju surga yang harus kita ikuti terus, lakukan yang ikhlas, tingkatkan kemampuan kita, ya. Yang membalas jangan diharap lembaga antum saja ngasih gaji, tapi balas haraplah balas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih besar balasannya adalah ketika antum ikhlas adalah menjadi amal soleh bagi antum. Jangan antum anggap ketika gaji antum digasih sedikit hanya itulah nilai jasa antum. Mungkin saja bisa itu kalau antum tidak ikhlas. Tetapi kalau antum ikhlas, justru simpanan tabungan antum untuk akhirat kelak sangat besar. Nah ini sangat berat nih, memadukan hal ini. Dengan keikhlasan antara ya kebutuhan-kebutuhan untuk keluarga kita. Tetapi yakin, banyak yang Allah bukakan nanti jika kita ikhlas insya Allah dalam amal kita banyak saja ada saja solusi-solusi yang tanpa kita perhitungkan dan tanpa kita prediksi ini kenikmatan yang kita dapat ketika kita dalam memberikan ilmu ini dilandasi keikhlasan maka oleh sebab itu para nabi ya menegas Allah menegakkan dalam banyak ayat ya maasalukum min ajrin in illa. Allah. Banyak Nabi mengatakan, saya tidak minta upah ke kalian. Upah saya dari all. Para Nabi berat tanggung jawab yang diambil oleh mereka. Tidak <tuh> ada yang gaji mereka. Dan kita sebagai pendidik ini, ini adalah ambia lanjut perjuangan para Nabi kita ini. Tapi satu rumus anak berikan kepada antum. Selama antum memperjuangkan agama Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan antum kelaparan, kesusahan, menderita tidak akan pernah. Namun dunia pendidikan bukan jalan untuk mencari kemewahan. Ini harus dipaham. Dunia pendidikan menjadi guru, menjadi ustad, tidaklah jalan untuk ingin hidup berpoya-poya, bermemewah. Bukan ini jalannya. Maka ketika saya saat mau menikah, saya berikan doktrin ini kepada calon istri saya. Kalau kamu menginginkan hidup mewah, nyaman, senang segala macamnya, tidak akan dapat hidup bersama saya. Namun saya jamin, kamu tidak akan pernah kelaparan selama hidup bersama saya. Karena Allah menyuruh kita menolong agamanya, Allah pasti akan menolong kita, yakin. Nah, mau memang jalan dakwah dan pendidikan bukan jalan untuk hidup ah kaya raya, mewah, ndak? nggak itu jalannya. Kalau dan nah, ini sekarang fitnah yang banyak di tengah-tengah pendidik terpengaruh dengan gaya-gaya yang ada di lapangan, model-model segala macam membuat kita kadang-kadang tidak puas dengan hasil yang kita terima. Nah ini cobaan. Selama kita mensyukuri insya Allah apa yang kita terima, Allah akan tambah. sudah janjian Allah. Ditakkit oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. La insyakartum, la azidannakum. Ada lam takkit, ada nun takkit. Di awal ada takkit, di akhir ada takkitnya. La azidannakum. Dan itu luar biasa. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita tanpa prediksi akan ada pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah terhadap keluarga kita, anak kita sehat, sehat. Ya, ada saja orang-orang yang memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusan pendidikan anak kita dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika ikhlas itu ada dalam diri kita, insyaallah segala urusan-urusan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, jangan rugi. Antum datang setiap pagi, menghabiskan waktu, namun tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Rugi. Janjian yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu salah satu, ya, adam in salas, itu rugi banget kita kalau tidak ada ikhlas. Ilmun nyunta Antum mengajarkan satu huruf saja Al-Quran kepada anak-anak berapa? Di sana sebut ilmu nyunta bukan ilmu agama saja. Kan ada perang-perang, saya guru matematika Ustadz. Apakah saya juga dapat pahala? Kan hadisnya ilmu nyunta Itu ilmu umum. Antum mengajarkan orang bercocok tanam, lalu dia mengerti bagaimana nanam jagung yang baik dan menghasilkan, dia dapat memberikan uh, nafkah kepada keluarganya, maka disebutkan ilmu nyunta pengobihi ilmu yang bermanfaat. Ilmu junta faubi, itu hadisnya begitu. Bukan ilmu diniun. Karena belum tentu juga antum ajakkan ilmu, tapi tidak diamalkan oleh murid-murid antum. Maka oleh itu ilmu junta faubi. Taib. Yang kedua, mendidik penuh dengan kasih sayang. Ini kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam banyak kisahnya, ini hanya cuplik-cuplikan saja. Bagaimana Rasulullah SAW sabarnya dan kasih sayang beliau dalam mendidik? Ya, ini saya ada berapa contoh ini. Hadis kisah seorang Arabi yang kencing di masjid. Coba bayangkan sama antum itu. Ya, kencing di masjid. Di salah satu sudut masjid Nabi SAW. Kemudian para sahabat menghardiknya. Apa kata Rasulullah? Utruku. Wala Biarkan dia. Jangan kalian ganggu. Oh, lanjutkan kencingnya. Ini hadis ini. Banyak sekali peeda yang dibahas oleh para ulama dalam hadis ini. Baik dari si ilmu kesehatan. Dari si ilmu apa namanya. Konselingnya, uh, pendidikannya, ya dan berkata apa bijaksananya Rasulullah SAW. Ini masjid, coba yang kan buang kotoran di masjid kalau kira hari ini takmir masjid melihat seperti itu bagaimana kira-kira? <guruh> ini pipis di masjid, coba bayangkan sama antum. Wajar sahabat apa? Teriak dari jauh. Apa-apaan kamu eh jangan kencing situ, yang kencing situ. Semua menegur, coba bayangkan sama antum tuh. Justru Rasulullah tidak menegur dia, menegur sahabat yang menegur. Uturku wadru, biarkan dia, jangan diganggu. Nah, lalu setelah itu Rasulullah SAW mencari solusi. Disuruh ngambil satu gayung air atau satu ember air Lalu disiram selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada dia. Ini adalah masjid gunanya untuk salat, berdoa dan tidak boleh untuk dikotori. Para ulama mengatakan karena kejahatan yang dilakukannya ada solusinya. Dan dia melakukan itu atas ketidaktahuannya. Dan kejahatan yang dilakukan dia, kalau dihentikan saat itu dia sedang buang air, atau dia berpindah dan sedang buang air, itu berbahaya lagi. Jika dia nahan langsung pipisnya, itu merusak kesehatan dia. Ya, beberapa pekan yang lalu, saya periksa istri ke labor. Diripiksalah bahwa pada bagian tempat buang airnya itu rusak, apa namanya, ada tanda ada penyakit dan seterusnya. Penyebabnya adalah karena menahan kencing. Jadi pernah satu kali kejadian dia tidak sempat dan benar-benar menahan setelah dia mau buang pipis, tidak bisa pipis, tidak bisa pipis, dan setelah diperiksa memang ada gangguan. Maka solusinya diberikan oleh para dokter harus minum sebanyak-banyak terus setiap hari. Nah itu satu efek, kalau dia nahan langsung itu bahaya sekali. Kalau dia juga seandainya berpindah tempat sedang pipis, tentu akan semakin banyak tempat yang terkotori. Nyebar kemana-mana. Terus apa lagi? Bisa saja auratnya kelihatan sama orang lain. Subhanallah. Ini pelajaran luar biasa sebenarnya. Dari hadis ini. di mana seorang pendidik harus benar-benar memperhatikan. Pertama. Adalah menjaga mental orang ini. Kalau dia dihardik oleh Rasulullah s.a.w. dimarahi, bagaimana perasaannya terhadap para sahabat? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luar biasa malunya, pasti dia sangat merasa terhi, terhina. Rasulullah tidak marahi, hanya nyuruh aja solusi saja, sudah. Ini ilmu pendidikan penting bagi kita. Ketika seorang anak di kelas melakukan sebuah kesalahan, tak perlu dihadik di hadapan temannya dulu. Santai saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita belajar terus. Nanti kalau kaca pecah, nanti kita, nanti kita perbaiki. Santai dulu. Setelah itu, ya kita panggil dia empat mata, nasihatin. Kenapa kamu lempar kaca? Apa kenapa tadi? Nah, setelah itu kita hubungi orang tuanya. Bu, anak ibu melakukan ini tentu ada tanggung jawab. Kan solusi. Tapi kalau antum marahi di hadapan temannya, kira-kira apa yang terjadi? Anak tidak berubah dia. Mungkin dia akan merasa sesuatu perasaan dendam. Nah itulah pentingnya semakin kita menambah ilmu-ilmu dengan agama ini, tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW akan banyak solusi ketika kita melihat suatu masalah. Yang kadang-kadang kita gegabah. ya contoh umpamanya sebuah lembaga ya. jadi setelah diadakan audit apa semacam ada penyimpang terdapat terus umpamanya kesimpulan yang diambil adalah harus dihentikan ini orang ini harus diberhentikan saya ngambil sikap jangan Apakah ada aturan sebelumnya yang menyebabkan pelanggaran ini bahwa dia diberhentikan? Tidak ada. Tapi berdasarkan apa diberhentikan? Seseorang bila melanggar seperti ini, dia harus diberhentikan pemanya dari pekerjaannya. Dari guru atau dosen. Ada nggak aturan mengatur ini? Dia tahu nggak ada aturan seperti ini? Kalaupun ada, pernah disosialisasikan nggak? Kan agama kita tidak menghukum kecuali sudah tahu melang. melanggar. bulu oleh ilmu itu penting sampai kepadanya hujah dulu. Tidak, tidak, berarti tidak berhak dia untuk diberhentikan. Cuman kita perbaiki, iya? Apa solusi ini? Sudah kita cari solusi, sudah tidak ada masalah lagi. Lanjut, kita bina dia, kita bangun. Nah, ini kadang-kadang ketika kita ilmu kita kurang, kadang kita, kita mengikuti emosional kita, tidak mengemukakan hikmah dan ilmu. Ini paling berat di dalam pendidikan. Hikmah dan ilmu tidak. Nah, bagaimana kita punya hikmah dan ilmu itu? Selalulah banyak belajar. Banyak, jangan takut belajar apapun saja. Dalami setiap ilmu itu akan antum antar akan terinspirasi dalam berbagai kejadian-kejadian dari hasil bacaan antum. Mungkin antum tidak hafal apa yang antum baca. Tetapi saat ada masalah, ilmu itu keluar. Sama, nah yang kita baca-baca-baca, enggak ada yang ingat. Kitab apa yang dibaca, alam, ada yang ingat. Ketika kita ditanya, ilmu itu muncul. Datang dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan saya akan memanggil ilmu-ilmu yang telah pernah kita baca, kita ketahui. Maka dari itu ini contoh-contoh. Penting sekali ketika sebagai seorang guru itu apa? Mengelih sifat kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW, Inna Allah yu'ti ala rifqi yu'ti ala syiddah. Allah itu sangat lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika orang Yahudi mengatakan kalimat doa buruk kepada Rasulullah SAW. Samu alaika. Samu itu adalah kematian atau kehancuran atas hai Muhammad. Rasulullah menjawab wa alaik. Tapi Aisyah tidak mendengar apa jawab Rasulullah SAW. Dan Aisyah membalas wa alaika saumu wa la'na. Alaika lana, Sebuah engkau mati dan kena laknat. Ditambah oleh salaknat. Rasulullah tidak menegur Yahudi, tapi menegur Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Inna rafiqun Sungguhnya Allah itu sangat apa lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Maka seorang anak, baik di rumah maupun di sekolah, ketika dia salah pertama, kita dekatin dia, kita tanya, "Jangan langsung kita harus ambil jarak dan ambil, dan dia akan menutup informasi nanti dari kita. Saya ada berapa kali menonton ataupun sebuah kisah, jadi, dan ini pernah terjadi pada diri kita juga, mungkin ya, jadi seorang murid datang ke sekolah selalu terlambat, dan setiap terlambat dia dihukum oleh gurunya." Dan dia tidak pernah mengeluh, tetap diterima hukuman. Setiap datang sekolah. Ya, Setelah dicek, rupanya dia tidak punya ibu. Sebelum berangkat ke sekolah, dia memberi makan adik-adiknya. Dia mempersiapkan, dia kepala rumah tangga di dalam keluarga. Dan sering terlambat ke sekolah. Kisah yang lain adalah seorang murid setiap terlambat ke sekolah sering dihukum. Kenapa? Karena tidak punya sepatu. Dan ini pernah saya alami sendiri. Dihukum karena tidak pakai sepatu ke sekolah. Jadi dia itu bukan karena ingin melanggar, tapi memang kondisinya dalam keadaan tidak memungkinkan. Dan dihukum. Ada suatu pelajaran juga dalam sebuah kisah, ini seorang anak. Dia kakaknya masuk sore, adiknya masuk pagi, perempuan adiknya ini. Saat pulang sekolah, sepatu dia, dia gantian sama adiknya pakai sepatu. Adiknya pulang nanti sepatu dipakai oleh kakaknya. Saat dia pulang, adiknya ini sepatunya jatuh ke sungai. Basah dan kena mengajar-mengajar terlambat dia pulang, akhir kakaknya terlambat masuk sekolah. Kena hukum. Dan maka kita sebelum menghukum Perlu kita tahu dulu latar belakang anak ini. Anak ini nakal, kita harus tahu dulu. Apa sih latar belakang dia ini? Apa masalahnya dia? Ini sangat penting. Jangan sampai kita berbuat zolim. Hati-hati. Kan zolim kita. Ya kan? tidak mampuannya sebenarnya. Bukan dia tidak mau. Memang tidak punya. Ya, seperti sepatu tadilah ya. Memang kita tidak punya, tapi dia tetap ingin sekolah. Jadi hukum, dia terima hukum itu terus. Subhanallah. Nah, hal-hal seperti inilah. Ketika kita mendapati ada hal-hal yang perlu ditegur di anak murid kita, ataupun sama teman, kita harus mencari dulu apa masalahnya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, apalagi itu baru kali pertama. Karena kejadian ini sebuah orang lain saya ceritakan, saya sendiri. Saya semasa SD itu tidak pernah terlambat sekolah dan disayangi oleh guru. Tapi pada satu kali hari Sabtu saya pergi ke pasar waktu istirahat karena sekolah dekat dari pasar. Kembali terlambat dan tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Gara-gara saya kejar-kejar dari luar itu, tertendang batu, kena pintu. Guru ngira bahwa saya menendang pintu. Dan saya dihukum. Ini bukan kisah-kisah lain, dan ini pasti banyak orang mengalami seperti ini. Dan dia, waktu saya kena kejar-kejar, buru-buru ya, jadi pas dekat mau mau dekat di pintu ada teras gitu pintu dan di sebelah teras sini ada batu-batu kerikil-kirikil gitu. Karena saya tidak sengaja tertendang tuh batu kena pintu di sana. Bunyinya keras sekali. Semua orang kaget di dalam. Guru mengira bahwa saya menendang pintu. Saya ditempeleng. Wajar karena dia memahami saya menendang pintu. Kan kurang ajar nih murid gitu ya. Subhanallah, coba ya bentuk. Dan anak waktu itu tidak menendang batu tujuh itu karena tergesa-gesa, jadi meletakkan kaki begitu di ujung sepatu itu mungkin ada batu tertendanglah ke pintu sana. Saya nggak bisa menjelaskan karena bapak itu sudah marah saja langsung dia mukul. Toh kalau saya jelaskan mungkin dia tidak akan percaya bahwa saya tidak menendang, bahwa saya hanya tidak sengaja tertendang batu dan mengena pintu. Dan ini banyak kisah-kisah yang mirip seperti ini, ya, Ikhwan. Maka, kita harus menjaga perasaan murid kita dalam teman-temannya, dan juga kita jaga mentalnya. Dan kadang-kadang, anak itu menjadi buruk karena ulah dia ada rasa kesal dalam dirinya, diperlakukan di hadapan temannya, atau kita memperlakukannya tidak bijak. Dan betapa banyaknya murid-murid yang nakal menjadi baik, ini diceritakan oleh seorang guru kepada saya ada anak ini di asrama ini, pondok ini yang nggak bisa tidur. Kan di pondok jam 10 udah tidur gitu kan? Matikan lampu. Dia nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Ditanyalah oleh apa ini ini uh, ustazah yang pemina ini pemina yang di kamar itu musyrifah ya rupanya dia itu di rumah terbiasa sebelum tidur di belai ibunya. Maka ustazah ini mempraktekkan itu sampai dia biasa beradaptasi di pondok. Sudah, ustazah ini mencoba mendekati apa sebetulnya latar belakang anak ini, tahu dia. Maka anak ini biasanya tidak betah di pondok, nakal, segala macam ketika ustazahnya ini memperlakukannya sebelum tidur dia datangi, diusap-usap, tidur besok itu, berubah banyak sekali. Sampai orang tuanya sangat salut sama ustazah ini. Dulu di rumah nggak pernah patuh. Banyak masalah. Tapi subhanallah, berkat pertolongan dari Allah, kemudian ustazah ini karena begitu perhatian dengan murid yang satu ini memang susah diatur dan akhirnya berubah jadi baik, Orang tuanya sangat berterima kasih. Anaknya nggak mau pernah mau di pondok, nggak mau dipondokkan. Orang tua tetap mau maksa. Tapi dengan adaptasi yang baik, ya kebijakan dari Mustri tadi, subhanallah, anak itu, ya sebelum tidur datang ke ranjang ustazanya hanya sekedar mengatakan assalamualaikum ustazah, anak uhib buki Subhanallah. Sebelum tidur, setelah itu ya kejadian itu. Sebelum tidur dia datang keranjang ustazanya, salam hanya mengatakan, "Anak Hai Bukipillah, Subhanallah." Kira-kira bagaimana pahalanya, ya? Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Jadi beda antara mendidik dengan mengajar. Kalau mendidik kita harus merubah karakter. Kalau mengajar hanya sekedar menyampaikan materi selesai, paham nggak paham terserah. Tapi kalau mendidik memang betul-betul butuh banyak hal. Nah ini contoh-contoh yang saya sampai kepada antum bahwa kita dalam mendidik harus punya sifat kasih sayang. Ada mereka yang datang dari keluarga tidak berpunya. Mungkin dia disekolahkan di sini oleh donatur. Kan kita nggak tahu. Yang dia tidak punya belanja apa-apa. ya. Nah kita ini yang harus kita perhatikan. Ya kalau dulu kita kan suruh beri buku paket oleh guru, kita nggak bisa beli. Seperti anak waktu itu nggak pernah mampu beli, tetap dimarahin terus sama guru itu kita nggak beli beli. Dia nggak tahu kalau kita nggak punya duit beli, gitu. Nah ini fakta-fakta ini semoga memberikan inspirasi pentingnya kita, yaitu mendidik penuh dengan kasih sayang baik kisah seorang sahabat yang menjawab bersin ketika sholat antum minta kisah juga itu kan toh? ada orang bersin alhamdulillah kata orang dia baca arhamukallah lalu sahabat yang lain nepuk-nepuk pahanya nepuk-nepuk pahanya, dia tak bicara kenapa kalian pada marah sama saya gitu bicara dalam sholat coba yang cuma antum jadi memang mengingkari kemungkaran kan harus tapi juga momen dan kondisi coba lihat orang diingkari nggak tahu itu dilarang semakin buat kemungkaran dia dalam sholat itu Dia nggak tahu, ya. Maka setelah itu apa? Dia katakan bahwa saya tidak mendapatkan orang terbaik dan mendidik kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah menghina saya, wala syatamuni, wala darabuni. Bahkan dia berdoa selesai itu, Allah marhamnimu Muhammad dan wala tarhamana ahadan. Ya Allah beri kami lah, saya rahmat dan Muhammad saja yang lain jangan diberi rahmat. Kata Rasulullah, lakot hajar tawasian. Eh, enggak boleh juga. Engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Coba saking terharunya dengan pendidikan Rasulullah SAW sampai dia katakan berdoa Allah marham wa Muhammad dan wala tarham ma'ana ahadan. Berilah aku rahmat dan Muhammad saja dan ya jangan diberi rahmat. Katanya. Coba bayangkan. Maka ini ibaroh-ibaroh yang luar biasa sebetulnya bisa kita ambil di dalam inspirasi di dalam ilmu pendidikan. Nah, Kisah ketika Yahudi berkata jahat terhadap Rasulullah ini sudah kita sebutkan tadi, yaitu di mana orang Yahudi tadi mendoakan keburukan terhadap Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW hanya membalas dengan wa'alaika saja. Dan bahkan Rasulullah menyesalkan, menyesalkan pada istri beliau Aisyah lanha, inna allaha rafiqun fi amri kulli. Allah itu lembut dan suka kelembutan. Cana Nabi terhadap seorang anak kecil yang memiliki seekor burung. Ya Aba Nugair, mafala Nugair. Jadi di Madinah itu ada seorang anak kecil, dia punya burung peliharaan. Satu kali burung itu kayaknya mati atau terbang kemana Rasulullah melihat anak itu sedih. Ditanya kemana burungmu? Kenapa kamu sedih? Nah kita kadang-kadang juga begitu melihat ada anak murid kita yang murung, murid ada murid kita yang suka ngantuk atau macam, kita harus dekati. Kenapa ngantuk? sarapan belum? malam tadi terlambat tidur, capek atau kenapa? Itu ya, motivasi. Nah ini berapa contoh ya di dalam sunnah Rasulullah SAW bagaimana di sana banyak sekali ilmu-ilmu pendidikan yang harus kita gali ya. Berikutnya adalah mendidik dengan penuh kesabaran. Ini penting sekali ini. Kalau nggak sabar dalam mendidik ini bukan hal yang ya nggak mungkin berhasil. Dari tingkatan-tingkatan awal pendidik, sabar di dalam mempersiapkan materi, sabar dalam ketika menilai. Antum kalau nggak sabar ketika menilai tulisan murid yang tidak bisa dibaca, <tuk> bukan hanya tingkat SD, tingkat kampus saja mahasiswa saja waduh. Tapi kita nggak mau menzalimi apa maksudnya coba tak dibaca-baca lagi diulang-ulang lagi. Ngoreksi aja butuh sabar kita. Ya apalagi menghadapi tingkah laku murid. Maka saya katakan orang tua itu mengatakan menyalah-nyalakan guru dengan anak Coba Anda menjadi anak anaknya empat orang di rumah kan? Kini guru menjadi empat puluh orang di sekolah. <laughs> Bayangkan sama yang bermacam tingkah laku dan kemauannya bukan hal yang gampang. Ya datang dari beragam latar belakang. Ada yang manja, ada yang gini, ada yang gitu. Maka yang paling penting di sini adalah kesabaran. Ya kesabaran kita ada murid yang suka banyak tanya juga itu kalau kita nggak sabar gimana ya kan kita memahami sifat dia nah kita ya gimana Gitu. kita arahkan ya sebentar ya nanti ustad jawab lagi pertanyaannya ustad ada tugas sebentar ke kantor jadi enak dia tapi kalau antum bilang kamu banyak tanya terus terus ini dia mati nanti dia berubah Padahal ini sebetulnya positif, bisa diarahkan. Tapi kita cara menolaknya dengan cara yang sangat menyenangkan dia. Taib, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ustaz ada kerjaan di kantor. Taib, Ustaz mau duduk dulu ya. Jadi enak cara kita mengalihkan supaya dia tidak tersinggung dan membuat dia mati ini. Riro dia untuk banyak bertanya tadi. Padahal ini positif sebenarnya jika diarahkan kepada yang baik. Nah ini contoh-contoh banyak sabar kita. Maka Allah menyebutkan ketika orang tua mendidik anak untuk salat, wa'mur ahlaka bis-salati 'alaiha. Suruhlah anak-anakmu, keluargamu untuk salat, wastobir Kita semua tahu ketika sholat ditukar dengan to. Kenapa wastobir bukan wasbir? Karena memang butuh kesabaran yang luar biasa dalam mendidik itu. Butuh. nggak jelas satu kali tetap diterangkan lagi. Ya. Salah seorang murid Imam Syafi'i ada yang sangat lambat dalam memahami pelajaran. Apakah Al-Muzani atau uh, yang lainnya saya lupa, murid beliau itu itu di dalam majelis ilmu nggak paham. Maka terpaksa Imam Syafi'i memanggil lagi dia ke rumah Imam Syafi'i dan diajar secara personal privat oleh Imam Syafi'i supaya dia paham. Ketika disyarah bersama teman-teman nggak -teman, paham dia. Namun Imam Syafi'i tahu anak ini sangat lambat memahaminya. Diluangkan waktu oleh Imam Syafi'i agar untuk mengajar dia secara khusus. Dan mendoakan. Subhanallah. Ya, Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW diusir dari ta'if. Kesabaran beliau yang luar biasa. Padahal datang malaikat jibal Ya bersama Jibril kalau engkau ya Muhammad mengizinkan untuk diazab rakyat Taif ini dilemparkan kepada mereka al bin dua gunung yang ada di kota Mekah kami akan lakukan kataku malaikat gunung apa Rasul tidak mau Rasulullah SAW. saya berharap semoga mereka mereka melahirkan orang yang menyembah Allah walau orang tuanya tidak mau beriman mana tahu anak-anak cucunya mau beriman visi yang jauh ke depan, harapan yang tinggi. Ya, biarpun murid kita ini diajar, nggak bisa paham, nggak bisa tetap nakal. Anggaplah setiap Atum, antum menegur manusia, antum berpahala nggak? Kalau murid antum saja patuh semua, luang pahala antum kurang jadinya. <tuh> ya, dan di situ pula kita diterpa untuk menjadi pendidik yang baik. Karena ada murid yang nakal, kita bertambah pengalaman cara menghadapinya. Itu diantaranya. Jadi banyak hikmah juga itu. Kita tahu, oh dulu ada murid yang nakal begini juga. Cara pandangannya yang begini. Bisa kita praktekkan murid yang ini. gitu. Ya, Maka perlu kesabaran. Harus sabar. Kadang-kadang juga orang tua wali murid. Anaknya dapat nilai rendah, marah-marah juga kita sabar aja. Kalau kita nggak sabar, kita ya bawa aja anak ibu pulang ngajar sendiri di rumah gitu kan. Itulah kesabaran. Ya, kita sebagai guru tuh banyak yang disalahkan betul. Dari sisi lembaga bisa yayasan menyalahkan kita, wali murid nyalakan kita, ya kan ini nyalakan kita. Tapi kita sabar. Kalau sabar memang. Kalau tidak sabar, wise. Cepat mundur kita untuk ngajar ini. Lebih baik jualan di pasar sana banyak untungnya. <laughs> gitu. Maka perlu kesabaran ya Benar-benar dan jelas. Dan semua apa yang kita lakukan yang tadi memang Allah berikan ganjaran luar biasa. ma yuafas sabirun ajrohum bi hisab kata Allah. Ya ladzina kunu ma sadiqin Kemudian Allah sebutkan Orang yang sabar itu dibalasi pahala oleh tanpa ada hinggaan. Innamayuwaffas-sabirun hisab. akan ada. Pahala kesabaran luar biasa. Nah, ini sebetulnya ladang-ladang pahala ketika dalam dunia pendidikan itu. Inilah ladang-ladang pahala menghadapi murid yang nakal, menghadapi wali murid yang juga kadang-kadang tingkah lakunya bagaimana? Ya, ini yang ladang-ladang pahala dalam dunia pendidikan itu tadi. Ya, taib. kesabaran kita Nabi dikritik oleh seorang ketika membagi harta rampasan Hunain. Ya, ekel ya Muhammad, ini kalam takdil. Katakan Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, Rohimallahu akhi Musa. Lakon Udi itu. Apa kata Rasulullah SAW? semoga Allah merahmati sahabatku Musa. Sungguh dia telah disakiti lebih dari aku. Maka Rasulullah, SAW, coba bayangkan untuk membuat kesabaran dalam diri kita ini, kita selalu berpatokan kepada apa yang dialami Rasulullah SAW. Kita akan melihat apa yang kita alami. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana sahabat beliau Musa lebih parah disakiti oleh orang Bani Is. Itu membuat diri beliau kuat menghadapi kesabaran yang dilakukan apa? Umatnya, Gitu. Maka menghibur hati untuk supaya sahabat itu gitu Ketika ada murid kita yang gagal Kita terhibur dengan ada murid-murid kita yang juga pintar-pintar yang lain Maka ketika perang Uhud Dalam surah Al-Imran itu Allah tutup dengan ayat Wah, ya Kenapa Allah ingatkan mereka tentang kemenangan perang badar Padahal sedang bicara tentang kekalahan di perang Uhud Kenapa? karena mengingat keberhasilan itu melupakan kekecewaan. Nah, kalau ada satu dua dari orang wali murid, satu dua dari para yayasan yang kadang-kadang sikapnya tidak tersukai, toh di sana masih banyak yang baik-baik. Kenapa kita fokus kata yang ini? Gitu. Tidak perlu diambil perhatian. Satu orang saja kok membuat kita mundur. Betul sama Dimanapun antum akan ada bermasalah dengan yayasan, itu itu ada-ada saja tingkah laku dari orang yayasan yang kadang-kadang tidak fair dengan kita gitu. Tapi itu kan satu orang dan kita tidak pedulikan lah. Biasa dah, gitu. Kita sabar aja menghadapi. Semoga ada pahala di balik itu. Tapi kalau kita mundur hanya gara-gara ini akan membuatkan rugi semua kita. Nah, ini perlu kita kesabaran. Ya, kesabaran Nabi ketika menasihati musi ussalah. Musi ussalah itu adalah seseorang, Rasulullah dalam masjid lalu salat. Terburu-buru sampai tiga kali di Rasulullah. Salli fa'inna kalim tu salli. diulang sholat oleh dia. Tetap aja begitu. Diulang lagi Rasulullah. Salih fa'inna kalim tu Diulang lagi salatnya. Begitu lagi. Ya. Salli fa'inna kalim tu Kemudian terakhir orang itu. Uh, meminta diajari oleh Rasulullah. Fa'inna wah uhsinuhu gairaha. Saya tidak bisa melakukan lebih baik dari itu. Diberi pendidikanlah selesai. Kalau kita mungkin dah, tadi gitu saya sudah tegur, kamu lakukan lagi. <laughs> bisa kita tegur gitu ya. Tadi sudah ingatkan, masih kamu ulangi lagi. Dan ada watak-watak murid kita juga ada begitu. Kadang-kadang dia sebetulnya tidak sengaja melanggar juga. Kadang-kadang dia memang tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi maka kita harus bimbing dia. Ya. Baik, berikutnya. Ini sampai jam berapa nih? Menidip penuh dengan keteladanan dan ini yang sangat penting. Ini sangat penting. Bahkan sebetulnya keteladanan-keteladanan jauh lebih banyak keberhasilannya daripada perkataan dan perintah. di dalam rumah tangga saja ya, kalau kita mempunyai azan, terus ada anak umur kita umur tiga tahun, dua tahun, azan kita segera berudu. Coba kadang-kadang kalau antum ketiduran, dia pasti bangunin antum, baby orang azan. Terus dia juga ikut sama antum pergi ke wudhu, dia cuci-cuci mukanya ke apa. Tuh antum pulang dari masjid, biasa juga baca Quran gitu kan, dia lihat murajaah Nanti dia juga suka-suka ngambil buku kayak baca-baca Quran dia. Apa yang pengaruh di situ? Ketelah, keteladanan itu sangat besar. Ya, saya itu punya anak yang paling tua, sangat jauh beda karakternya dengan anak. Anak orangnya kan padang gitu ya, tapi anak-anak yang paling besar ini sekarang, dulu saya prediksi sama seperti saya, tapi sekarang luar biasa, berkata lembut sekali. Kaget saya, semua kita kaget kok bisa berubah dia kuliah di Madinah terus saya kaget ketemu saat berubah lembut bicaranya kan di mana dia dapat ini adalah pengaruh teladan yang dia lihat kalau kita di rumah kan orang pada ngomongnya biasa nggak ini aja manggil-manggil ya nggak -manggil, keras gitu kan subhanallah, saya tuh kaget saya. Bisa berubah karakter itu rupanya. Nah, jadi memang ketoladanan sangat penting kita kita lakukan. Ya. Maka anak-anak kita insya Allah baik di rumah maupun di sekolah akan meniru kita. Niru bahasa-bahasa kita, cara bersalaman. Ya, jangan segan kita anak-anak kita lewat Assalamualaikum. Oh, kok nggak salam sama Ustadz dulu? Salam dulu, salam dulu. Gitu. Mereka pasti senang. Kan, untuk memberikan, biasakan mereka beradab akhlak Islam yang baik. Taib, kisah saat umroh Hudaybiyah, uh, umroh Hudaybiyah. Ini kena terkenal sekali ya ketika Rasulullah SAW sudah dipastikan tidak bisa umroh. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk bertahalul. Dan sahabat tidak ada yang mau cukur rambutnya. Sehingga masuklah Maimunah ke dalam tenda Rasulullah SAW. Dan menyuruh Rasulullah SAW untuk memberikan contoh langsung. Kenapa para sahabat tidak mau mati Rasulullah s.a.w. tadi e, untuk bercukur dan tahalul? Karena mereka prediksi jangan nangan nanti kita tahalul, datang wahyu, kita jadi berangkat ke Mekah. Prediksi bukan mereka ingin apa? melanggar perintah Rasulullah tidak. Cuman ini mereka punya harapan besar bisa masuk Mekah. Sedangkan wahyu karena Rasulullah sudah finish ini. mengatakan kita tidak bisa masuk Mekah sudah perjanjian tahun depan baru bisa umroh kan. Tapi sahabat ketika disuruh cukur kan nggak ada yang mau. Masih nunggu-nunggu aja. Karena Rasulullah belum cukur. Tahu-tahu nanti habis cukur Rasulullah lanjut ke Mekah periksi-periksi mereka. Sampai istri beliau masuk ke tenda memberikan usulan mulai dari dirimu wahyu Rasulullah. Rasulullah setelah semua setelah itu baru cukur. Ini tak dengan kedua itu sangat penting. Tak dengan kedua itu sangat penting. Ya. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya. Tentu tak bisa kita kupas bagaimana Allah sebutkan. Atak, murunan, nas, wa tansawuna, ampusakum. engkau menyuruh orang berbaik, semangat engkau tidak melupakan diri kamu sendiri. Apalagi tak kemana ke mana, akalmu. Keburuan, makna, endol, entakul, malal, taful, Sangat besar kemarahan Allah, engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Ya. Dan masih banyak hadis yang menyebutkan seperti ketika seseorang yang ditonton oleh orang-orang ahli neraka, dia berputar-putar dengan isi perutnya di dalam neraka itu. Lalu ditanya, kenapa engkau hai pulan? Bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kami kepada hal-hal yang baik dan melarang kami dari hal-hal yang buruk? Apa jawabannya? Kuntu anhi anhikum an anhakum anhu wa atihi wa amurukum la atihi Saya melarang kalian, saya melakukan. Saya memerintahkan, saya tidak melakukannya. Baik. Dan berupaya untuk menjadi kedua itu berpahala. Maka salah satu hal di dalam dunia pendidikan yang kita membuat kita istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah itu adalah untuk memberi pendidikan pada anak-anak kita. Ya. Kemudian mendidik penuh dengan keadilan. Nah, adil di antara murid-murid ini sangat penting sekali. Ya. Banyak juga dalil-dalil tentang hal ini, jangan karena ini anaknya pintar, lalu sangat ditonjolkan kita suka sama dia. atau anak ini anak pejabat atau anak orang berada selama macam tidak. Kita murid kita kita pelakukan dengan adil. Pelakukan dengan adil, jangan dibeda-bedakan. ini banyak sekali kasus sebenarnya. Di pondok-pondok itu kadang-kadang karena orang tuanya adalah donatur, itu banyak toleransi pondok tanda pelanggaran dilakukan oleh anaknya. Itu kenyataan itu. Karena orang tuanya dinatur di pondok itu, kemudian anaknya semena-mena tidak orang lain. Ati toleransi banyak sekali buat dia. Ini nggak benar. Ini merusak dunia pendidikan, merusak mental anak-anak yang di situ. Ketika terlihat ya dia salah dihukum, yang ini salah tidak dihukum, itu sangat berbahaya dalam dunia pendidikan. Merusak kualitas pendidikan kita. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW sampai kepadanya seseorang yang menyampaikan kepada dia bahwa memberikan hadiah buat anaknya. Dikata Rasul apakah semua anakmu kamu beri ini? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah menyuruh. ya Harus berlaku adil terhadap anak-anak kita. Baik. Mendidik penuh dengan optimisme. Kisah ketika sahabat mengeluh tentang penindasan yang mereka alami di Mekah dan dan juga dan Rasul kabarkan bahwa Islam akan tersebar ke penjuru dunia. Kan di waktu di Mekah itu sahabat mengeluh tentang berbagai penindasan mereka alami. Apa kata Rasulullah? Inna Allah sayanthur hadzal amr. Allah akan menolong agama ini sampai tidak ada rumah di muka bumi kecuali akan masuk cahaya Islam. Dan maka suatu hadis lagi, sungguhnya Allah akan menolong agama ini sampai nanti berjalannya wanita dari Basrah ke Mekah la Tidak ada yang takut kecuali hanya agar apa? serigala itu menunjukkan menyebarnya Islam. Banyak sekali hadis-hadis hadis optimisme, optimisme yang di dalam hadis-hadis dalam hadis, hadis, dalam hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan masa depan umat ini. Maka disebutkan juga dalam hadis Inna Allah al Ar, wa Inna Amadis Mau Zuyali Ar. Dilipatkan bumi ini bagi kau, aku melihat sisi-sisinya. Lalu Oh, sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada bumi-bumi yang di bagian-bagian ya, sudut bumi yang diperlihatkan kepadaku. Itu apa yang ada? Pada Rasulullah di Mekah itu ditindas loh. Ditindas. Kan belum ada harapan bukan dia sebagai penguasa bukan negara besar. Dia dalam keadaan tertindas tapi optimisme ke depannya diberikan. Ya. Baik. Kemudian jawaban terhadap tawaran paman beliau Abu Talib. Apa kata beliau? Ketika Abu Talib mengatakan orang-orang kafir Quraisy mengadu ke Abu Talib tentang bahwa Muhammad ini memodoh-bodohi orang tua kami dan mencela tua sembahan kami semacamnya. Apa kata Rasulullah SAW? Lo annahum meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dan aturkah amr. Seandainya mereka bisa memberi matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak pernah meninggalkan urusan ini. Coba bayangan, ya, optimis, optimisme yang begitu tinggi. Kita dalam media harus begitu, pengen murid-murid kita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, tetapi tentu diiringi dengan type, upaya, dan usaha, mendidik penuh dengan kesungguhan. Iya, sedikit Anda kemana tuh, sebetulnya kurikulum-kurikulum yang antum ajarkan itu ada yang bisa diringkas ada yang bisa disampaikan yang sederhana. Maka antum jangan terpukau dengan e, apa namanya e, isinya saja, tapi muatan kurikulumnya apa sehingga antum buat sendiri contoh-contoh yang lebih menyenangkan murid antum. Gitu. Jadi kan kalau bahasa Indonesia atau berbilang ada sekedar mengenal pemainnya bilangan, ada mengenal tambahan, ada sekedar kalau di matematika mengenal kali atau bagi-bagi. Kita harus tahu muatan kurikulum ini apa tujuannya. Oh murid-murid mengerti masalah membagi-bagi. Atau bisa mengali. Nah contoh-contoh dibuat dalam buku itu antum gak perlu itu. Antum, antum contoh-contohkan dalam kehidupan. Berikan mereka, keasyikan mereka contoh yang fakta-fakta yang nyata. Dan terutama seperti mana yang pernah anda contohkan nilai-nilai keislaman. Ketika si Ahmad berinfak 500 rupiah hari Rebu, hari Jumat dia juga menginfakkan 500 rupiah lagi. Sudah berapa dalam seminggu si Ahmad berinfak. Jadi nilai-nilainya itu namanya kalau itu tambah namanya poin dari kurkum tujuan kurkum itu apa gitu. Juga bahasa Indonesia. Kecuali ilmu-ilmu fisika itu memang muatannya, memang betul istilah-istilahnya baku kan. Tapi kalau matematika, bahasa Indonesia yang bisa kita manage dan kita bawakan bahasa-bahasa yang mudah mereka cerna, tidak terpokok kepada bahasa-bahasa di buku. Bagus. Dalam bahasa Indonesia, ampamanya, ketika pemanya mengenal huruf-huruf besar di awal kalimat, nama kota, ya sih bukan nama-nama kota Islam atau nama-nama kota ini, pekan baru, dumai bagaimana menulisnya. Oh kamu dari mana nak? Pokoknya, saya dari apa ini, Teluk Kuantan. Coba tulis ke depan, Suruh dia nulis. Kalau itu huruf besar, pengenang huruf besar di awal kalimat, namanya bagi nama kota, nama orang. Jadi kita nama temannya sendiri disuruh. Jadi tidak ter apa namanya? terpukau kepada contoh-contoh yang ada dalam buku tadi. Dia langsung paham itu. Gitu. Taip, dan semangat yang sungguh tadi yang sebelumnya itu optimisme dia sini. Kita harus punya harapan besar dengan apa namanya? semangat yang tinggi. Maka Allah sebutkan ulaika fil khairat wa hum Mereka itu adalah orang-orang segera melakukan kebaikan dan orang-orang yang pertama. Jadi bukan sekedar melakukan kebaikan tapi orang di depan untuk kebaikan itu. Ya, jika engkau sudah selesai fa idza faraqta Selesai kerjakan perbuatan lain. Nah, ini sebetulnya banyak hal. Kadang-kadang guru suka menunda meriksa tugas murid. Kadang-kadang guru menyampaikan pelajaran sekedar-sekedarnya saja. Tidak mau menyampaikan yang berkualitas. Coba berikanlah ilmu pola pengajaran yang berkualitas. Bagaimana supaya ilmu ini sampai kepada mereka dengan sangat mudah mereka tangkap. Nah, kadang-kadang kan pelajaran sudah berat, cara menerangkan lebih berat lagi. Ya kan? Ini masalah bagi murid. Ya, Ketika belajar biologi tentang tumbuh-tumbuhan semacam, nggak apa-apa antum beli satu kresek jambu dari tempat itu bawa kan. Nah, pelajari apa manfaatnya ini. Aman. Banyak sebetulnya. Sehingga mereka lebih enjoy. nggak kaku dalam belajar. Beda dengan kita dulu. Kalau sekarang kan orang-orang sudah beda ya. Kalau kita dulu nggak ada seperti itu. nggak ada dibawa ke kebun kemana-mana, nggak ada. Tapi kita bisa paham itulah anehnya. Sekarang anak-anak harus dibawa mengerti inilah pohon ini, ini pohon ini. Baik, Makanya kita harus membekali diri dengan metode pengajaran. Ada dua hal yang harus kita miliki. Ilmu dan cara menyampaikan ilmu. Ilmu dan cara menyampaikan ilmu. Ada orang yang ahli dalam metode penyampaian tapi ilmunya nggak punya. Ini biasanya orang-orang yang pedagogiknya tinggi sedang bekal keilmuannya kurang. Ada juga bekal keilmuannya bagus tapi pola penyampaiannya nggak tepat sehingga muridnya lambat nangkap apa yang disampaikan. Maka ini harus kita adakan pelatihan-pelatihan, percobaan-percobaan, ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan, eh harus yang pakungka, sungguh-sungguh untuk meraih apa yang merupakan bagimu. Was im billah imbilah, jaz, oh wala jiz. Mohon pertolongan kepada Allah jangan engkau malas. Sebetulnya banyak di sini saya sebutkan sebetulnya dalam motivasi ini ada pembahasan saya pernah membahas namanya ulul himmah punya optimisme dan apa namanya itu cita-cita yang besar untuk murid-murid kita. Nah, kita harus inginkan murid-murid kita bisa belajar ke sana. Nanti dia harus kapan perlu dia belajar di perguruan tinggi yang favorit segala macam. Itu ada nggak dalam misi diri kita? Atau hanya dalam misi diri kita adalah sekedar selesai tugas-tugas pekerjaan sudah selesai ujian selesai selesai pula semester ini nah gitu ya bisa mulai lagi selesai diajarin ya, selesai pula semester ini dan tidak ada target yang kita inginkan buat murid kita tapi kalau punya target kita saya ingin murid-murid saya ini diterima di perguruan ini ini kita punya target ya dia akan berusaha mencari soal-soal yang biasa digunakan untuk tes-tes di perguruan tinggi apa sih bentuk-bentuk soal semacam sehingga dia hadikan tes-tes kepada murid-muridnya saat murid-muridnya mendaftar diterima semua karena dia sudah diberi bekal oleh gurunya Baik, kemudian ya menghargai murid. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW pernah meminta kepada Musa, Ikro alaiya, surah An-Nisa kan. Tolong kamu bacakan kepada saya Al-Quran. Lalu Musa mengatakan, Akro alaika wa alaika unzil. Bagaimana saya membacakan Al-Quran kepada Padahal Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Uridu an asma' min Saya ingin mendengar dari selainku. Dia sebetulnya ingin mendengarkan bacaan muridnya. Kita bisa motivasi. Oh, Masya Allah. Kamu bagus bacaan coba baca sore ini sama Ini menghargai murid-murid kita. Diberikan dia peranan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Taib, ini waktu sampai jam 3 ya. Taib, selamat menjadi guru profesional, tetap semangat, mari kita saksikan dua video berikut ini.